Di tengah problem bangsa menyelesaikan masalah virus corona atau COVID-19, sejumlah pemuda dan aktivis asal Papua Barat yang tergabung dalam solidaritas masyarakat Sorong Raya melakukan protes kepada pemerintah untuk membatasi pendatang baru di wilayah itu. Dalam pantauan media ini, tuntutan mereka meminta kepada pemerintah untuk menutup jalur pelabuhan laut dan bandara. Perlu kita ketahui bersama, beberapa dekade terakhir ini ada isu. Isu yang saat ini sedang bahwa adalah alat untuk mendeteksi apakah orang itu terkena corona atau tidak, bukan menyembuhkan. Terus di tracking ke tiga hari ke belakang, ada satu pesawat yang masuk, kemudian membawa alat mendeteksi bagaimana ciri-ciri manusia atau imun tubuh manusia itu. Kebagian dia pindah ke tempat duduk di situ, kita akan terinfeksi virus. Kemudian hari ini, yang sampai hari ini belum disosialisasi oleh pemerintah, bagaimana dampak tertular daripada virus itu sendiri.